Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Lagi apa? Lagi mempelik kita. Mobil. Oh, ya, 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Pemirsa, penyakit manusia di keseharian kita yang dalam kehidupan sehari-hari itu bernama bosan atau jenuh. Jenuh, bosan memang menghiasi kehidupan manusia. Kita punya rumah yang indah, tapi karena sudah lama kita mendiami dan tinggal di rumah tersebut, sehingga kita melihat rumah kita yang sebenarnya orang lain melihat rumah tersebut indah, bagus, mewah, tetapi bagi kita pemiliknya terkadang ada merasa bosan. Mobil dan lain-lain, fasilitas yang kita miliki, pakaian yang kita kenakan, bahkan arloji dan juga cincin dan lain sebagainya yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat, terkadang ada terasa bosan. Seorang pegawai negeri berkata, lebih enak kehidupan orang yang menjadi pedagang atau pengusaha. Pengusaha berkata, lebih enak pekerjaan tetanggaku yang merupakan ya seorang pejabat. Pejabat berkata, lebih enak jadi begini dan begitu. Sehingga dalam pekerjaan pun kita ada sedikit merasa bosan atau jenuh. Allah sudah gambarkan itu di dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dalam kondisi tergesa-gesa. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpakan masalah, kejelekan, kejahatan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Apabila ditimpakan kebaikan, terkadang manusia sombong. Apakah semua manusia begitu? Tidak. Illal musallina ala salatihim daimun. Kecuali manusia-manusia yang salatnya daimun, di sini adalah dalam kondisi khusyuk. Artinya, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, perasaan bosan, perasaan jenuh itu, solusi untuk mengatasinya dalam bahasa agama adalah dengan mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mobil ini sebenarnya sudah bagus. Tadi dikatakan untuk dimodifikasi untuk mengatasi bosan. Warna hidup di dalam keseharian kita memang terjadi kebosanan-kebosanan. Pekerjaan Anda juga sering di kantor atau dimanapun, jadi apapun itu sering merasa bosan. Cara mengatasi yang pertama adalah dengan bersyukur kepada Allah. Jangan tergesa memutuskan sesuatu masalah. Karena semua kita pasti punya masalah. Yang terbaik kita kembalikan masalah itu semua adalah anugerah dan merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang kedua, kalau dalam pekerjaan apa yang kita miliki tadi sudah kita syukuri. Yang kedua adalah dengan cara kita menjiwai dan mencintai apa yang sudah kita miliki. Taruhlah begini, ada seseorang dengan nikmat yang Rp50.000, dia bersyukur. Tapi ada orang yang nikmat dikasih Allah Rp500.000, dia tidak bersyukur. Bedanya antara dua orang ini dalam mengatasi kehidupan, kebosanan, padahal kita sudah memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, tapi kadang kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Mengatasi kebosanan dengan menjiwai sesuatu pekerjaan, dalam tanda kutip, ada kewajiban yang dituntut bagi kita.
apalagi seorang ayah, banting tulang peras keringat, mereka tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mencintai anak-anaknya. Jadi dengan pekerjaan yang menjiwai menghasilkan kecintaan yang cukup besar sehingga kita tidak merasa bosan. Yang ketiga, memang anggap saja ini sebuah hiburan bagi kehidupan kita. Pekerjaan terkadang merasa jenuh dan bosan. Tapi anggap saja kita santai dalam menghadapi pekerjaan tersebut. Karena sesuatu yang merupakan nikmat yang diberikan Allah, kalau kita syukuri, la'azidannakum, Allah pasti akan menambah. Menambahnya bisa dengan barakah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya, ibadah tidak menentukan hidup seseorang nikmatnya lebih. Ibadah tidak menentukan seseorang itu kaya. Ibadah tidak menentukan seseorang itu jabatannya naik. Ibadah tidak menentukan seseorang itu menjadi tenar atau terkenal. Tetapi ibadah itu menentukan seseorang apabila dia dikayakan Allah, dia terhindar dari jauh bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah sehingga terhindar perasaan bosan dan jenuh. Apabila dia ditimpakan musibah, dengan ibadah dia tetap tenang. Karena semua ujian itu kembali kepada Allah. Dan setiap ujian pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau orang tidak beribadah, dia kaya, bisa jadi dengan kekayaan dia gelisah. Dia miskin, bertambah gelisah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, di dalam kehidupan kita, perasaan bosan selalu menghantui siapapun. Tetapi kalau dengan hati yang tulus dan ikhlas menjiwai pekerjaan, menikmati apa yang sudah diberikan Allah, sehingga perasaan bosan itu terhindar dari sikap dan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya, dengan nikmat yang diberikan Allah terlalu banyak kepada kita, bahkan boleh jadi dosa yang kita lakukan teramat besar, sedang nikmat Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, dengan kita bisa menjiwai sebuah pekerjaan, dengan kita bisa mencintai apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita miliki, sehingga perasaan bosan, perasaan jenuh, itu kita nikmati sebagai bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun status sosial kita, perasaan bosan selalu menghinggapi dalam kehidupan kita. Satu solusi lagi, dalam kehidupan memang sering ada masalah. Saya bermasalah, pemirsa bermasalah, dan kita semua bermasalah. Yang terpenting, bagaimana kita mengembalikan masalah kepada kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengembalikan semua nikmat kembali kepada Allah, ujian merupakan hikmah bagi kita. Bosan yang menghinggapi kita merupakan bagian dari warna kehidupan. Yang penting kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Semoga perasaan bosan itu bisa kita atasi dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Perasaan jenuh bisa kita atasi dengan mencintai dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.